Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yunus Official. Baik teman-teman, hari ini kita akan mereview kembali harga tanaman hias yang ada di teras rumah saya. Kita mulai dari berlempak ya. Jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, supaya kami bisa terus mengupdate harga-harga terbaru tanaman hias yang ada di sini. Nah, oke, kita langsung saja ya, dimulai dari sini, dari berlemak ini. Berlemak daun 2, warnanya cakep, warnanya bagus sekali ya, sudah menor variegatanya. Ini kita jual dengan harga Rp75.000. Barangnya ada 4. Yang ini daun 3. Sama dah, enggak apa-apa. Ini juga 75.000. Yang ini juga daun 4, tapi warnanya enggak begitu bagus kayak yang 2 tadi. Ini juga sama, 75.000. Dan yang satu ini juga sama, teman-teman. Ini saya jual 75.000. Nah, kalau semisal ini mau diambil semua, saya kasih harga 70 ribuan, enggak apa-apa satu potnya. Jadi 70.000 4 pot berarti 280. 280, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada velvet yang masih kecil ya. Ukurannya 3 jari. Ini kita jual dengan harga 50.000. Ukurannya segini ya. Ini 50.000. Dan untuk selanjutnya kita ada velvet yang sudah indukan dengan ukuran daun sudah satu telapak tangan ya. Sudah satu telapak tangan lebih ini. Mungkin dua telapak tangan sama telapak tangannya bayi ya yang satu. Daunnya ada 4. Untuk batangnya sudah satu jempol kaki ya, teman-teman. Satu jempol kaki. Ini kita jual dengan harga Rp125.000. Barang yang sebesar ini ada 2. Yang satu yang ini, tapi daunnya sudah ada 5 yang ini. Jadi untuk harganya beda sedikit lah. Yang ini 135. Nah, kalau semisal mau diambil semua dua-duanya ini, kalau mau diambil semua, kita buat 250 aja untuk dua ini ya, 250. Nah, untuk snow white yang ini kita jual dengan harga 50.000 ya. Daunnya sudah rongset, sudah ada 10 lebih daunnya. Untuk batang, untuk akarnya tidak diragukan lagi ya, ini sudah bisa diangkat. Yang ini harganya 50.000. Jadi kalau teman-teman mungkin membelinya lebih dari satu, nanti harga juga bisa kurang, teman-teman. Misal mau beli per 10, harga insya Allah nanti bisa kami kurangi lagi. Nah, mungkin untuk 3 itu yang kami review hari ini ya, teman-teman. Untuk bunga yang lain bisa dilihat di video kami yang selanjutnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.